Good evening, ladies and gentlemen. At this time, we'd like to call for your attention towards the meeting illustrated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator lagi. Dan dalam kesempatan kali ini saya menggunakan mod dari Mas Muhammad Nasir. Dan untuk liverynya ini menggunakan livery bus STJ dari channel YouTube Nuri Wijaya ya. Bagi teman-teman yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita ke gamenya ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah ada di gamenya. Ini kita sudah berada di garasi ya, karena untuk tempatnya ini lumayan enak untuk dibuat review gini. Dan ini bodinya menggunakan bodi S-Series, tentunya yang terbaru ya. Dan untuk S-Seriesnya sendiri ini masih menggunakan gen 2. Kalau gen 3 itu bumpernya agak sedikit melebar gitu ya teman-teman. Dan untuk variannya sendiri saya menggunakan variasi yang standar dan tidak menggunakan aksesoris ya, seperti winglet dan kawan-kawannya. Tetapi di sini hanya ada kepet bagian belakang ya, di bagian stubber. Dan di sini untuk bagian depan, bagian bando itu bisa di custom ya. Jadi nanti tidak bisa menyala, karena kalau bisa di custom itu tentunya tidak bisa dinyalakan ya untuk bagian bandonya. Karena yang seperti kita tahu, kalau bando di laksana itu bisa menyala ya. Biasanya kalau dipasangkan tulisan XHD SR2 gitu ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita akan review untuk perlampuannya dulu. Untuk lampunya di sini lampu hazardnya sudah menyala ya. Dan untuk detail dari lampunya ini sangat mantap ya, karena untuk lampunya kayak ada tekstur mikanya gitu, jadi terkesan elegan. Dan juga untuk bagian bumpernya ini masih menggunakan bumper gen 2 ya, tetapi ini kayak di 3D gen 3 gitu. Dan kita cek lagi untuk bagian apa ya, kayaknya ini untuk plat nomornya masih standar ya, nggak ada dudukan plat racing gitu teman-teman. Dan karena ini saya menggunakan variasi standar, jadi untuk wingletnya tidak ada ya. Dan di sana ada strobo, ini strobonya ini ya hanya tempelan livery saja, jadi tidak ada strobonya. Dan untuk lampu dekatnya seperti ini, untuk lampu jauhnya juga seperti itu, terlihat sangat rapi sekali ya. Dan di sini ada semacam lampu interior. Untuk lampu interiornya ini sudah menggunakan lampu kekinian ya, Dan lampu ini bisa kita nyalakan ketika kita membuka pintu ya teman-teman. Jadi untuk pintunya di sini menggunakan sliding door semua, depan maupun belakang. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian mana ya, mungkin samping dulu ya. Untuk di bagian samping ini ya standar ya, karena nggak ada perubahan dari S-series maupun yang Gen 1 yang generasi awal itu teman-teman. Dan ini kita cek untuk bagian buritan atau bagian belakang ya. Untuk bagian belakang di sini ada lampu lang. Lampu langnya ini bisa difungsikan sebagai lampu sen ya. Di bawahnya itu ada semacam lampu sen. Kalau di aslinya sendiri itu lampu sennya bisa mengalir ya, karena untuk SR2 XHD ini lampu langnya yang bisa mengalir di bagian belakang itu di bagian lampu lang saja ya. Dan ini kita putar dulu karena kurang kelihatan ya, biar enak juga, karena tadi itu agak silau gitu ya teman-teman, karena posisinya ini sudah siang jadi ya agak silau gitu ya teman-teman. Sebentar, ini kok sulit banget ini. Kita maju lalu kita mundurkan lagi, kita usahakan ya. Oke, setelah proses yang begitu panjang akhirnya bisa keluar juga ya teman-teman. Nah seperti ini untuk lampu belakangnya. Untuk bagian lampu sen rem ini kayak kurang begitu kelihatan ya. Kalau spek dari BO-san kan untuk lampu remnya itu lampu sen itu mengorbankan dari salah satu itu ya, lampu L ya yang di bagian belakang. Tetapi itu yang kita coba ini modnya itu masih menggunakan lampu yang bagian kanan ya, atau pinggirannya gitu untuk digunakan lampu rem. Dan untuk interiornya seperti ini. Ini sangat detail sekali ya, bahkan ini kayak sekelas mod cell, jadi mantap gitu ya teman-teman. Apalagi untuk bagian dashboardnya ini sangat detail sekali dan juga rapi banget ya. Pokoknya mantap pola ini untuk modnya. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian animasi. Untuk animasi pertama itu suspensi ya, dan untuk animasi kedua adalah bagasi, dan untuk animasi ketiga sepertinya kap mesin ya. Untuk kap mesinnya di sini bisa berputar ya, jadi kayak detail banget lah gitu ya. Nah seperti itu, terus bisa berputar ya. Ini bahkan seperti mod cell ini, mantap lah ya. Dan bagian kepet belakang itu bisa gondol-gandol, jadi mantap, kayak menambah kesan realistis gitu ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk kita rotas ya. Kita kapan-kapan akan menggunakan armada ini untuk perjalanan ya, entah nanti menggunakan livery dari bus ATJ ini, Muhammad Nasir STJ ini, atau kita menggunakan livery bus pesona ya. Kita mungkin kalau ada nanti pakai bus pesona. Dan kita coba di mode pariwisata, karena kita belum pernah ya membuat video di mode pariwisata. Kalau dulu kan trip report kayak menggunakan itu ya, mode akap. Tetapi kalau sekarang kan sudah dialihfungsikan ya mengenai mode narik gitu. Jadi pokoknya BUSSID sekarang itu keren-keren lah ya. Ya, jadi jangan sampai nabrak. kita berhenti di sini saja supaya video durasinya tidak terlalu lama. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Money. See you next video.